Kemajuan pendidikan teknologi semakin canggih, dipastikan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka setelah pendidikan selesai, jelas mereka akan menjadi manusia penting berperan dalam aktivitasnya. Seperti di salah satu sekolah Madrasah Aliyah Nurul Bayan yang berada di Kampung Lewi Bungur, Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Erik Awaludin, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Bayan, mengungkapkan pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Bayan adalah Madrasah Aliyah. Oleh karena itu, hendaknya senantiasa berusaha memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Mencetak generasi anak bangsa yang berpondasi kuat dalam akhlak dan budi pekertinya. Selaras dengan visi dan misi pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Aliyah Nurul Bayan Cikalong Kulon yang ingin menjadikan lembaga pendidikan unggul dalam segala aspek. Hendaknya tersusun suatu program yang baik dan terukur serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Demikian juga program tersebut hendaknya mendapat dukungan dari berbagai pihak, utamanya dukungan dari pemerintah, masyarakat, yayasan, komite madrasah, dan pelaksana di lapangan. Untuk mewujudkan gagasan tersebut telah diadakan rapat kerja oleh segenap pembina, pengurus, dan pengawas yayasan untuk merumuskan langkah-langkah serta sasaran strategis guna mencapai tujuan lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam Nurul Bayan Cikalong Kulon ini. Siang, Pak. Siap, siang. Pak, bisa diceritakan, Pak, acara apa yang dilaksanakan di rumah makan SW ini? Oh, kalau acara ini mah acara operator. Operator, ya. Oh, ya. Kebetulan bagian daripada keluarga besar juga. Nah, kami menyisipkan agenda untuk sekaligus mensosialisasikan program PPDB di lembaga kami, Tema Nurul Bayan. Nah, insya Allah untuk Nurul Bayan, untuk kegiatan pembelajaran gratis, termasuk juga gratis kaos, juga gratis alat tulis, itu demi untuk memicu motivasi siswa untuk belajar dan sekolah juga pagi. Gitu mungkin. Ya. Pak, ini dalam arti gratisnya ini, permulai kapan, Pak, dilaksanakannya? Di per tahun pelajaran yang akan datang. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Dan Pak, semoga siswa-siswi yang minat ke lembaga pendidikan Islam itu semakin meningkat. Amin. Itu salah satu trik yang coba kami untuk gebiarkan. Ya, ya. MTs mana aja, Pak, yang ditunjuk untuk keluar? Untuk semuanya yang daftar kepada itu mungkin. Terima kasih. Ya, Pak. Pak, mohon maaf, Pak, dengan siap. Bapak siapa, Pak? Saya Erik Awaludin. Pak Erik Awaludin, ya. Nah, Bapak mohon maaf sekali lagi, sebagai apa, Pak? Saya kebetulan sebagai kepala madrasah atau kepala sekolah. Oke, siap. Makasih banyak, Pak. Terima kasih. Demikian Bang Ben Sri TV mengabarkan.